Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yasin meluncurkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak DRPPA di Balai Desa Tluwuk Pati pada Minggu 3 Juni. DRPPA merupakan program pemerintah pusat yang disinergikan untuk menguatkan program Desa Sejahtera Destara yang dimiliki BKOW Jawa Tengah. Ini kita kolaborasikan, kalau kita bicara sebenarnya Destara saja untuk kesejahteraan di desa saja, kalau nggak ada keramahan terhadap perempuan, nggak ada keramahan terhadap anak, maka sejahteranya di mana? Maka di sini kita gabungkan sekalian menjadi desa sejahtera yang ramah kepada anak, ramah terhadap perempuan. Wagub menambahkan dalam program Destara, masyarakat diberikan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa setempat. Bukan hanya ramah saja, tapi kita sejahterakan, kita berdayakan dengan adanya pelatihan di sini yang diinisiasi oleh BKW bekerjasama dengan Basnas. Ada pelatihan nugget yang mana di Kabupaten Pati terkenal Bandung Buananya. Nah ini kita kerjasamakan, olah bukan hanya menjadi bandung saja, tetapi menjadi nugget juga.